Valerie. Hari ini sebuah kesempatan yang langka. Kita bisa join di Kopi Nusantara Festival yang diselenggarakan oleh Media Indonesia. Bisa merasakan multi kopi. Ada kopi hijau, ada wine kopi, ada kopi Pemandayan, suatu kesempatan emas. Dan kita bisa merasakan kopi itu sebenarnya nggak perlu ditambah-tambah, just habis dibuat kita minum. Itu suatu pengalaman yang menyenangkan, dan semoga kopi Indonesia ini menjadi kayak produk unggulan untuk Indonesia, sehingga dikenal di mancanegara. Semoga Festival Kopi Nusantara ini nanti bisa terus diselenggarakan, mensosialisasikan kopi untuk produk unggulan negeri tercinta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun bagi Media Indonesia yang ke-49. Semoga terus sukses memberitakan hal-hal yang mencerahkan negeri tercinta ini. Jaga Indonesia, jaga kopi Indonesia.